Ini mentok enggak, Bro? Bro, mentok itu ya? Atasnya mentok. Pelan-pelan. Langsung dicabut aja. Kita turunin dulu barangnya. Kita sudah ketahui ya, pasien dengan obesitas berat itu harus penanganan yang lebih efektif lagi, di mana membutuhkan dokter-dokter spesialistik ya yang berhubungan dengan penyakit obesitas tersebut. Nah, di RSCM itu semua lengkap gitu. Yang lebih efektif lagi gitu ya penanganannya gitu kan. Terus untuk penanganan obesitasnya ya itu kan harus bersifat lebih efektif untuk penanganan lebih tingkat lanjutnya di RSCM gitu. Dok, untuk okay? Kondisi mas proses pengangkutan juga cepat ya. Enggak ada keluhan. Tadi waktu sebelum berangkat juga sudah kita periksa keadaan umumnya, semuanya dalam batas normal. Untuk gitu. Berat badannya ya. Sampai saat ini seperti yang kita pernah sampaikan ya, kita enggak punya timbangan untuk ukuran yang segitu, cuman perkiraan-perkiraan saja. Tapi ya. Diagnosa dari pada Cipto sendiri apa dok, dari hasil pemeriksaan RSUD Kota Tangerang? Ya masih sementara bahasanya obesitas berat. Kalau gitu. Untuk penyakit ya. Dalam apa ada? Kalau penyakit dalam didapati ya karena obesitas berat ya kan pasti kan ada penyakit yang berhubungan dengan metabolisme tubuh. Udah. Ini kan informasi akan dirujuk sudah dari beberapa hari lalu dok. Kenapa baru sekarang pelaksanaannya dok? Ya pertama kan kita menstabilisasi dulu di rumah sakit kita. Karena kan merujuk itu harus stabilkan dulu kan. Kedua, RSCM juga menyiapkan sarana prasarananya. Gitu. Oke. Okay. Okay.